Mirna, bantu Rena siap-siap sekolah ya. Ayo gemoy, kita siap-siap sekolah. Ya, gemoy. Aku udah gak sabar mau iya sepeda sama opa sama oma. Oh iya, let's go. Let's go. Aduh Michi, thank you sekali ya. Tante abis jogging gini badan terasa lebih enak. Sama-sama Tante. Rena, kamu tahu gak? Om dan Tante ini mama sama papanya Om baik loh. Papanya sama mamanya Om baik ya? Jadi aku panggilnya Oma sama Opa ya? Iya sayang. Iya. Pintarnya. Panggil Opa ya? Ya, panggil Oma juga ya. Ya Opa, yuk Oma. Begini rasanya dipanggil opa. Kalau saja anak Nino dan Elsa berumur panjang, aku pasti sekarang sudah punya cucu. Ya Allah, Rosa pasti senang banget punya cucu pinter kayak Rena. Sayang Elsa keguguran, jadi aku sama Mas Chandra gak punya cucu sampai sekarang. Semoga Nino dan Elsa habis pulang liburan lekas kasih aku dan Mas Chandra cucu. Rena sayang. Iya Oma. Kita pulang yuk, kan Rena mau sekolah. Jadi kita harus siap-siap ya. Rena juga siap-siap ya, mau sekolah ya. Siap-siap ya. Dah, pamit dulu. Opacan, Omacan, aku pulang dulu ya. Aku mau sekolah. Oh, iya sayang, aduh pinternya. Pinter banget ya Rena. Opacan, Omacan. Iya, Opa Chandra sama Oma Chandra. Oh, Omacan, Opacan tuh Opa Chandra, Oma Chandra. Pinter banget ya. Pinter banget sih. Duh Rena. Sekolah yang pinter ya Rena. Iya Opacan. Semoga makin pinter. Siapa? By the way, Mas Chandra, Karina bawa mobil nggak? Mungkin bisa barengan sama kita. Michelle bawa mobil, jadi bisa kita dropin bisa Om sama Tante? Iya. Bisa Tante, Om. Yeah. Kalau mau bareng, bareng kita aja. Nggak usah, terima kasih. Aku tadi udah nelfon taksi online. Iya, okay. Udah pesen soalnya. Udah pesen. Iya. So, oke okay, ya. Yaudah kalau gitu sampai ketemu ya, Mas Chandra, Karina, oke? Okay? Iya, sampai ketemu lagi. Salim sama Oma Chan. Dan Opa Chan, salim Oma dulu. Salim. Oh. Mau apa? Sampai ketemu lagi ya sama Opa. Iya, Opa. Dadah Oma Chan, dadah Opa Chan. Mari Om, Tante. Saya permisi ya. Karina, ya. Ya. Sampai kita ketemu ya. Bye. Bye. Mas Chandra. Iya, sampai ya, see you. Yuk. Let's go. Let's go. Let's go. Udah bikinin sarapannya. Hmm.
ini buburnya udah dibuatin. Mau disuapin? Ma, hari ini kan kita janji mau ke sekolahnya Rena, ada lomba menghias sepeda kan? Oh iya ya, aku aja sampai lupa loh. Terus gimana? Kan papanya sakit. Aku gak enak sebetulnya, Ma, kalau batalin sama Rena. Pasti dia sedih banget, Ma. Tapi mau gimana kalau lagi demam begini? Ya udah, kamu coba telepon Ibu Rosa, bilang kalau papa sakit gitu. Pastikan mereka mau ngerti. Kasihan Rena tapi, Ma. Ya tapi kan gak mungkin dipaksain pergi juga. Mirna, bantu Rena siap-siap sekolah ya. Ayo gemoy, kita siap-siap sekolah. Ya, gemoy. Aku udah gak sabar mau hias sepeda sama opa sama oma. Oh iya, let's go. Let's go. Aduh Michi, thank you sekali ya. Tante abis jogging gini badan terasa lebih enak. Sama-sama Tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosa. Waalaikumsalam, Pak Surya. Mohon maaf, Bu Rosa, saya nggak bisa ke sekolahnya Rena hari ini. Kenapa, Pak Surya? Saya agak demam nih, Bu Rosa. Dan tenggorokan saya sepertinya agak radang. Sebetulnya saya nggak enak, nggak bisa ke sekolahnya Rena. Cuman kondisi saya seperti ini, Bu Rosa. Dan Sarah juga nemenin saya di rumah. Saya juga takut kalau saya ke sekolah Rena, nanti malah tularan Rena. Mohon maaf ya Bu Rosa ya. Tolong sampaikan ke Rena kalau saya sama Bu Sarah nggak bisa datang. Oke, Pak Surya, nggak apa-apa. Kalau gitu saya akan sampaikan ke Rena dan saya yakin Rena pasti akan mengerti. Lekas sembuh, Pak Surya. Terima kasih ya Bu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Surya. Kenapa Tante? Ini loh Michi, Rena kan ada acara lomba menghias sepeda di sekolahnya. Karena Al sama Andin lagi liburan, jadi gak bisa temenin Rena. Tante minta tolong sama Pak Surya sama Bu Sarah. Tapi ternyata Pak Surya sakit, jadi gak bisa temenin Rena. Duh, Rena pasti sedih nih. Tahu opanya gak bisa nemenin. Gimana ya Michelle ya? Gimana ya Tante? Kasian juga Rena. Iya, Tante juga bingung. Untung aja kita liburannya cuma ke Bogor ya sayang, deket. Jadi kita bisa langsung pulang kalau ada apa-apa. Iya dong. Sayang kok ini kita lurus ya? Loh kok emang ini kan jalannya? Masa kamu lupa? Ya, tapi kan ini mau ke rumah papa. Kita gak pulang dulu. Ya kamu kan bilang kalau papa sakit. Jadi ya kita ambil jalan ini buat ke rumah papa. Iya kan? Tadinya aku mikir kita pulang dulu loh, terus naruh koper baru ke rumah papa. Ya itu jatuhnya nanti bolak-balik dong. Kan kamu bilang kalau papa lagi sakit. Jadi mending kita langsung aja ke rumah papa. Ngecek keadaan papa, kalau semuanya baik-baik aja ya udah, baru kita balik pulang. Ya udah deh. Aduh, padahal gue pengen cepet-cepet pulang ke rumah Nino. Biar gue bisa ambil foto itu dari mamanya Nino. Pagi Tante. Good morning Michi. Breakfast ada croissant? Aku teh aja deh. Kamu rapi sekali, mau berangkat kerja sekarang? Iya Tante, soalnya aku ada praktek pagi ini. Ah, I see. Iya, nanti setelah praktek, aku balik lagi kesini ya. Aduh. Pokoknya aku temenin Tante sampai Andin sama Ali tuh balik dari liburan. Oh, thank you dear. Makasih ya Michi ya. Kamu udah mau nginep, temenin Tante sama Rena. Ya, thank you.
Sama-sama tante. Aku juga seneng kok nemenin tante. Ya udah, aku berangkat dulu ya tante ya. Yaudah, take care ya. Oke. Selamat kerja. Bye tante. Bener nih nggak sarapan? Ya, makasih. Ya. Aduh.